Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi kiram wa khususan ma'alif hadzal kitab Syekh Nawawi al-Bantani khusus al-khusus jami'il al-masyayyi fi ma'adil qoya wa bil khusus awliya Allah fi kabupaten Kerawang Syekh Qurratul A'in wa Syekh Jilafi wa Syekh Abdurrahman Adallahu alaihi min barakatihi wa barakatihi fi durain al-Fatihah. A'udhu billahi wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dimohon dengan hormat lagi sangat kepada semua yang hadir jamaah Cimatu keikhlasannya membacakan suratul Fatihah satu kali untuk yang sedang berbahagia pada hari ini jamaah kita itu ayat di luar tuh. Jadi abdi tadi mentausiah lagi akan nikah. Aduh. Ya alhamdulillah Pak Surya tadi melangsungkan akad pernikahan yang kedua kali dengan Natih Armah di Masjid Al-Kautsar. Di sini guling ceramah ini ngedek-dek. Ngedek-dek. Itu nalui ngedek-dek tuh ya. Kurang doakan mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selalu milik rezekina, bikin ibadah, dipasihan kesehatan ke Allah, ditakdirkan menjadi keluarga yang bahagia di dunia selamat di akhirat, biasa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah Ustaz Dahyar tuh di luar. Tadi ayah narasion kita di nanti sama ngeci kampung deh lalu kita miri nah belokannya Buah kebang. Mau ngaji, cina kitab nak luar. Cina datang ke jaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina. Kama nawa. Salafun as-salihin. Saya niat. Ngaji. Seperti niatnya ulama salafus salihin. Hadirin alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada kepala nanti PDK-nya Korwil Cambidik saya bahasanya rupanya Korwil Cambidik alhamdulillah berpangkasih nada lagi kirim Pak Haji Wahidin dan kepada seluruh jamaah yang lain yang baru mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kola manika sopo ali al jaizi fituh patil khas wahyulatu lagu tadi mereka dayang di bawah paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah barisan kelima halaman 30 halaman 30 barisan kelima dari bawah ke atas kalau ada kesempatan al-jaizi
fitur patil khawas wal hilatulan utawi reka daya al-muhasilatu kang hasil akan litawakuli marmutawakul iku iya utawi al-hillah iku lumula zamatu khamsati azgarin netepi lima piro-piro pangeling-ngeling ahaduha utawi nomor sijine khamsatu azgar iku ayulah hizo yang taningali sopo mutawakil atau si Allah annallah ing setemani Allah ta'ala iku alimun zat kang mudaneni bihalihi kalawan tingkah hesi mutawakil minjuin saking lapar warna huihi lansetana neju walau kana lansana jan ono sopo mutawakil iku tahta sabahina aradina ono ngisore-ngisore bumi lapis tujuh alfi'at sab dunia atau ing dalam tung-tunge dunia wasanihala mutika pingdone khamsatu azkar iku i'atikodu kamali kudratihi ngayakinakan kesempurnaan kudrati Allah ta'ala wasanihala mutika pingdone khamsatu azkar iku ayolah hizza iyentah ngelirik sopo mutawakil annau setemani Allah ikumunazzahun jatkan dan bersiakan anisahun saking lali wanisian lan tegesi lali warabi walamati kabim papate khamsatu azkar iku ayolah hizza iyentah ngelirik sopo mutawakil annau setemani Allah ikumunazzahun jatkan dan bersiakan anhalfi wa di saking sulaya ing janji bahkan suala ketika ping limane khom satu azkar iku ayulah hizo yang tangan lirik sopoh wong atau ningali anna khazainahu ing setemene gudangi Allah ikulatan kusyu ora bakal urangan apa khazain abadan ing dalam salawasya di dia masih nyaritakan tentang masalah tawakal bagaimana tentang cara orang bisa tawakal ke Allah bisa pasrah ke Allah sebab kadang ketika orang menang nasihat di batur coba tawakal pasrah ke Allah boro-boro pasrah menikir liar dia kan lupa bahasa itu maka di dia Syekh Ali Al-Jizi mengatakan ayat 5 cara 5 trik untuk menjadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 5. Sehingga dengan yang 5 ini orang gampang segala sesuatu dipasrahkan ke Allah. Ketika mepet isukan teh ayah perlu duit awal jalani tawakal tenang ada orang kan malah riwa tuh bisa sare makan isukan narik riwa iya ada kabesan duit can ayah pamajikan ayah muli baju ayah deh dan batur gimana seragam orang tawakal pada bakos itu tapi pada bakar lomba duit mata wakal itu gampang ya tamah tapi kermepet-mepet gitu disandarkan ke Allah Subhanahu wa taala. Carana hiji ayyulahizu anallaha alimun bihali. Yakinkan kurang. Ayyuhalizu itu ngelirik, melihat, meyakini bahwa Allah tahu tentang kebutuhan orang. Allah tahu, Allah nyaho naon nu dibutuhkan ku urang jeung Allah pasti mere naon nu dibutuhkan ku urang tapi moal mere naon nu dipikahayang ku urang awas segala nu dibutuhkan ku urang Allah mere tapi lamun nu dipake kahayang ku urang belum tentu mere tadi ayat 2 sebab bae kahayang mah kan loba tapi nu dibutuhkan
ngan kadang geus diberembung. Contoh seumpama maaf jelema hayang kawin aya awewena tapi kadang urang edar bukan teh nya yeu hayang yeu hayang yeu hayang padahal Allah geus mere padahal Allah geus mere paudagudan maka cek di dia yakini Allah mengetahui tentang kebutuhan urang apakah minju urang ayeuna geus lapar atau ayeuna geus seueur nyaho ayeuna urang keur ngadengekeun ngaji ayeuna keur ningalikeun kue nyaho eta teh nah ulah wae langsung ka Allah urang ayeuna mah ka manusia biasa we lah contoh manusia biasa seorang wali Allah nu geus masyhur guruna Kiai Lirboyo yaitu Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan suatu saat ngintruksikeun bahasa ayeuna mah naon ngaranna ngintruksikeun teh ka santri teh santri neangan kayu bobonggol aya naon ama minggu-minggu ieu arek ayam mau datang ka dia eta mau ngarek datang nyaho wayahna satia kayu kabeh ditungguan sapoe dua poe teu datang begitu ka tilu poe datang begitu datang teh dap gerebudak dia ieu mauna ceuk budak santri kok ieu mah jelema ngaranna manap begitu urang kebuka atuh lompat ka leuweung lompat ka leuweung tewas lompat plus ka leuweung ditewak begitu ditewak seret tewani kedugugan dibawa ama tah ieu emang ieu mau mohon ditanya saha maneh manap arek naon ka dieu mesantren boga duit baraha sekian ka ditu heula ka lemburnya nyieun jala heula duitna tita dibeakeun nyieun jala kira-kira lamun jaman ayeuna anak urang yeuh arek pesantren malah di beri-beri kitu jadi mah Masya Allah nyian jala begitu seret angges nyian jala dipasarakan ama ya jala nangges bisa ditebarkan ya ujang bisa coba cicing mana di buruan cicing di buruan ditebar bro kebugan anu tengah kebugan wali aku murid bama Masya Allah tuh buah tipek buah tipek beres aduh potong kayu sanggesna kitu pandian dan pandian di pandian ditanya dari itu subhanallah si horeng geus nyaho arek datang maung saha manap teh diganti sanggesna moga haji ngaranna Abdul Karim menjadi pendiri utama pondok pesantren Lirboyo si horeng maung bibinya adalah lain maung asli tapi bakal jadi maung di daerah Jawa subhanallah kan nyawa geus nyaho arek datang teh terus aya deui baturna gimana eta mah getol ngapal ya Allah ngapalna getol poho ka warung poho ngarokok poho dahar ngan ngapal bae ngan sayang seribu sayang otak na encer encer jalan jadi ngapalkan kan terdek asuh gitu terdek asuh nah ngaranya kayak gitu deh kopal aduh terdek asuh ayuh be ngan ngapalkan be terus wala muhammadonu wabnu maliki amadu rahmina karo maliki oke kedeng poho deh tapi terus nah inget alilmu bidarsi ilmu itu pun diterus terus nah dina hiji waktu manehna terus ngapalkeun poho dahar poho ngopi poho sajabana tengah penting jemplang penting gaya suara nuka kuping diwantar serta samping anu padua jenting leles hayang dahar maka kawarung bawa terus sanguliwat geus barareak sugan kerak eueuh sama sekali
inget gerberang asana menempuh di harapan buruan lima kiai eh tanggal gedah rada asak kata gedang langsung diajur begitu diajur belum ngurang lurah pondok nuker tubur kaget ayah ngadenge belum ditingali asya dapet gedangnya itu nyompet dia ngajul ya ngajul kita langsung lurah pondok ngelapor kebeneran kiai tarasane mutolak tiap peti sama kinur ali tarasane masya Allah mata kinur ali itu terkenal si belut putih hesek tewakna nasrate lapor waalaikum mama waalaikumsalam enak ayah budak santri nyopet gedah kita ke dia itu datang bawa gedang lah dia itu dibawa gedang teh pepaya lamun di itu mah gedang jauh gedang teh pepaya bawa dia itu bawa dar usia itu hari kenyangan pesa ulah sadara di pesek dan kulit-kulit dan dar usia di bola kemana-mana si kinar ini bicar ulah ini bicar biarkan yang si kinar masya Allah kata anak biak setengah bingung selang ulang aduh ungap ungap kiai ungap biakin cekain biakin biakin akhirnya dibiakin gedang hiji kulitna jeng sikina beres biak ayah nakirnya baju siap dilepan kita beresan balik masya Allah kabe subuh geger ayah budak santri nyopet gedang diusir ku kiai sampaikan itu terbalik ke imahna dijemput ke masyarakat begitu dijemput ke masyarakat ayah nu ngaji seorang dua orang muka pondok rame rame begitu menang setahun Mama Khalil ngagerakan santri dah wayahna beresan rapihan bakal ayah tamu agung begitu serata tetamu agung teh santri nu nyopet tadi cek babaturanna iya tamu agung langsung dijual nih wah wes laku mahasih diterima dengan seakan tidak ada masalah terus dibejaan ku Mama Khalil aingnya oh siate belet ngan aingnya oh di lauhil mahfud siapa bakal menang foto ilmu lewat gedang jadi hakikatnya itu gedang ilmu di dalam usia ilmu aing dibawa usia lewat gedang padahal aku santri oh ini foto ilmu teh foto ilmu karena mantan ayah istilah foto Allah maftah lana foto hal arifin ayah ilmu laduni ayah foto ilmu lamun ilmu laduni mah bisa langsung tanpa belajar lamun foto ilmu mah ngadenge ama gitu langsung nyaho ngadenge kia langsung nyaho dimana eta ama keterangan nu tadi ayah dina kitab Nihayatul Zain halaman 280 hiji luka 280 tilu tak langsung dibuka kukuring tadi tah jadi ya atasaduk anil mayit biwati sariin matubun jadi lamun urang kamawatan dituntut tidak tahlil waktu kayyudu biba'dil ayam minal awaib fakot kama'afta zirakasyid waqad jarat adatun nasbita saduk anil mayit fi salisin min matihi wa fi sabi'in wa fi tamami isrina wa fil arba'i wa fil mi'ah wa ba'da zalik yuf'alu zalika sanatan haula hadisnya ayah Al-Quran na ayah kitab na ayah Nihayatul Zain ayah habis keterangan ayah nah santri teh oh putuh hebat putuh hebat akhirnya menang sebulan ayah jelema anu jajarepetan santri rah lurah kan lurah pondok ayah naon ayah ngarin nyopet gedah engke bejakan usianya ke kiai aing supaya usir tereh jadi kiai
tah iya rokona samsu satu bungkus mung satu bungkus lah tilu bungkus beres tilu bungkus diberi rokok penting bener nyopet nyajol gedang lurah babeja alaikum mama alaikumsalam ayah santri nyopet seperti yang setahun yang lalu wah tuh gue santep tibang ayam yang pertama tibang gedang itu segala diri riwa gedang ama gedang santri tuh maka jemaah jemaah tuh ada kajol gedang mana tuh ayah terang mah Masya Allah tibang gedang ayam ngajol Masya Allah terus nitah batur doi biasa doi nu pada akhirnya manehna sorangan langsung datang ngegedepruk ka mama holil amah ampura abdi nyopet gedang geus teu kudu di bangku situ mah Allah ai batur putuh ai kecilata ieu di sana padahal jeung siki-sikina tidak ada di paranaeun ieu ngaranna nyaho ulah ukuran Allah urang mah ukuran manusia bae manusia yang sudah dekat dengan Allah nyaho naon kabar butuhna naon bakal terjadinya Masya Allah di Banten Abu Yatim Yati nyeritakeun futuh futuh itu adalah sesuatu kadang aya sesuatu nu nyeleneh begitu beres nyeritakeun aya sesuatu nu nyeleneh eta Abu Yatim Yati aya santri sarua nu bebel kitu hese kana belajar pas arek wudu aya lauk betrik lauk betrik letik lauk betrik letik Allah iya kening di tempat wudu aya lauk betrik kan nyeleneh mere geus diantap para deui dicopot bismillahirrahmanirrahim bismillah lak ditelan sapoe dua poe sapulan pinter kitab para di sakabeh sampai kabeh nanyakeun ka batur aing maneh eta datang bisa bae barang alak-alak lauk betrik Usti sakit itu petrik kamu ketok Masya Allah langsung kita menang setahun balik jadi kiai gede ayah muda kere si Jahid dan si Umar katakanlah lah mendina kita pengis Jahid dan Umar si Jahid digebukan lah si Umar itu nasi kita goreng nasi kita goreng Jahid enggak digebukan si Umar itu si Umar digebukan namun bahwa ini budi ayah nunggu sawo ini budi tetap ini budi ya Allah begitu eta tukang heureuy babaturanna nu tukang heureuy teh ya Allah mugi Gusti abdi sing meunang putuh lauk naon bae eta baturna teh neangna lauk betok neangna lauk betok begitu neangna lauk betok dibeurang kene dilik dibolongan na baturan teu belajar kieu eta lauk betok teh di usapan kumeho geus paeh teh begitu dikurangkeun pluk putuh pluk ditubruk digayam kata-kata kalabatan lucu lauk geus teu mikirkeun naon inget teh putuh sapoe dua poe sabulan dua poe dua bulan anjeur keur bae datang ka kiai ba kiai ari itu mah lauk betrik seutik pinter ngaji uing ngebetok teh bisa cek kiai itu mah putuh eta mah pagawean batur sia Masya Allah tah ieu ngaranna nyaho dengan apa yang terjadi sakitu jauh atau kamu Allah tak kudu nyaritakeun urang jauh-jauh ka Allah tapi di dieu contohna Allah Allah alimun bihalihi Allah nyaho naon nu dibutuhkeun urang sehingga tenang hirup hirup tenang bae Kapolres datang ke Sinawawi yang mengarang iya ya begitu ngarang iya kan ayo lu kelengitan sapi ya sapi sepeda lu mau sepeda mahal kan rally ya rally lu yang kan kemana baik Kapolres tuh bisa akhirnya datang enggak Sinawawi kebenaran ayo Banten Waalaikumsalam Waalaikumsalam ada apa Kapolres ini ada orang kaya kemudian sapi ngalengit, sepeda ngalengit, dicari kemana-mana tuh deh kapangi. Cek il kiai deh, ngis darjan Pak Kapolres. Malah nyanyi ngis darjan. Saya udah makan, kalau udah makan ini makan barokrak. Dibayar barokrak, apa nobat mi?
cek meren. Cek kapur saya bingung ya nanyakan sampai nasi supaya kapan ini meren barokah. Lawan canda darah berarti supaya kita ngisi. Akhirnya nginum barokah. Begitu nginum, udah pulang kamu. Balik, begitu balik di tengah jalan nu sepi, mules. Begitu mules-mules dari zaman bahula mah WC umum yang sejabana. Aduh, wes pir urang di dia. Asup ka leuweung. Aya nanti ada naragasi gede. Begitu arek nu kacarana, nu kang geus kacarana tah. Aya nu recet. Begitu ditingali asup edan. Aya salti. Oh, iya copetna. Allahu Akbar, langsung disergap, kena harita kene. Datang ke kiai, manjur pak kiai, barokrak. Tak orang nomor ayo kalau kita nih, beri barokrak pak. Insya Allah, motor mual kapagi, mencret ke dulu pak. Tak iya, ngarana, ya'lamu bihali, mengetahui apa yang akan terjadi. Mengetahui apa yang akan terjadi. Seluruh wali-wali Allah nyaho anu bakal terjadi maca teu sieun kamaot teu sieun teu geus wae walaupun can ngobrol jeung malaikat geus nyaho kamari riwayat Bahlul tapi can disampaikeun Bahlul saking zikir terus-terusan kan wali-wali Allah mudah-mudahan urang bisa jarah bisa jarah ka Irak eta Bahlul teh wali Allah. Nah, suatu saat anjeunna terus terdahar, terminum, terdahar, terminum, terkuat nahan lapar. Tengah beting sarua, ya Allah, abdi lapar, kan setan lu pintar mah. Langsung datang menjelma manusia. Hei, Bahlul, lamun mane lapar, cukup datangan tu imam Pak Haji di Burwana ayat tanggal 2. Terus nyopet, nyopet. Lalu kita nyopet mbong kan ditewa ke polisi atau urusan ditewa sedangkan urusannya Bahlul malapar enggak saja lah ditewa nyopet ya Bahlul ya bari jeung wali pas edan asup lah ngalabua begitu serang ngalabua ayah buah nurang blok cek nuboga kebon nate nuboga iman eh saya tak nyopet. Begitu ditinggali Bahlul, dasar jelma bodoh, jelma tolong, ditolong-tolong. Laporkan kuai ke polisi, sok dilaporkan ke. Begitu dilaporkan ke polisi ditewa, polisi diberi duit, maaf, lain polisi dikurang. Polisi diberi duit, sebulanan dikerem. Begitu sebulanan dikerem, begitu asup Bahlul diberi dahar. Ya Allah, janjimu tidak selayak. Rizki ayah di mana-mana, Gusti. Abdi mangis ngenahan kene di penjara kekudu masak tadi mah buah can kadahar kadahar acan sore aya di dieu bener setan anjeun di dieu diri kuring aya dibere kopi nak malah minta rokok ombo ka polisi rokok atuh rokok masyaallah teh nah begitu sereng kakara kasu beurang petingna eta polisi katakan ka polsek mimpi kiamat seakan sudah terjadi begitu kiamat sudah terjadi pasti hukum sudah neraka surga neraka kebenaran ieu polisi ditakdirkeun asup ka neraka begitu asup ka neraka dituntun arek asup ka neraka di pintu neraka aya Bahlul. Polisi dari kemana? Nasib saya masuk neraka. Dah gampang, bisa ditolongan kuburin, bisa ditolongan bisa. Cuma saya syaratnya, non lepas kuburin di penjara. Begitu ngomong itu lilir, langsung isuk-isuk. Bahlul keluar. Itu ngomong Bahlul keluar, tidak bisa. Karena hari dia kuburin madahar gratis. Keluar. Naon alasannya? Hela keluarkan kuburin. Enggak diomelan berbuat tanggal buah tetep ya polisi itu ngomong alasan lawan bener mana itu ngomong alasan ngimpi terwetinya masya Allah itu nyahuan ngimpi ngimpi nyahuan subhanallah menang tilu poe istri dan nukoga tanggal buah innalillahi jidina bahcatul awliya begitu seru mau
begitu mau tahlil kaiji kedua katilu Bahlu liwat. Si Bahlu liwat dasar polisi ku aing geus dibere duit di lokasian. Gitu. Begitu 40 poin karena jelema gede ngundanglah para ulama. Para ulama gede terus ngundang polisi nu newat si Bahlul 40 poin. Bahlul datang. Cek eta bahati teh si Bahlul sadung kan ka dia. Masya Allah, begitu set dimulailah acara tahlil, beres tahlil, pas ngadoa dimohon untuk doa penutup Bahlul. Cepet bukanya masih Bahlul kita ngadoa. Aing urusan tanggal dua kita beres ya. Bahlul, saya siap ngadoa dengan syarat nembuka imah cicing di gigir disingkuri. Cuma buka imah yang ngumpung, cacing digigir mana enak. Paksa-paksa, daya. Begitu seret, daya. Seolah Bahlul, sebelum saya berdoa, saya akan menceritakan tentang siksa kubur dan nikmat kubur. Subhanallah, indah menceritakan ke Bahlul. Indah. Jelema lamun teu salat sawaktu, baik. 30 tahun di neraka. Sawaktu, ya, baik. Sawaktu 30 tahun. Kalaupun lima waktu makanya dicocok orang maaf ya lu mudah gak ada rapal orang sejauh akro sekali macok itu 70 tahun ke arah sana nyerinya 70 tahun cerap 70 tahun ke arah sana kok lu macok cocok Masya Allah. Nah begitu seret dimohon kuring narosnya, Pak Haji. Sono teka pengajikan baik. Masya Allah. Hayang bro. Lamun ditakdirkan juga Allah hayang. Pada baik. Begitu berum, bentar, berai. Tapi ngali pemajikan agar ayah di surga. Mana yang nani ngali, awe nani ngali ngawehan pemajikan. Akan, kadia, akan, kadia. Tersadar mana yang nage. Mama dia, mah. Dia kabeh bang mau eta nanaonan gerobat teh dia mah dia itu kakeang dia kan dia ningali kanikmatan-kanikmatan surga katingali bidadari jeung sajabana akan ka dia kan wayana maot heula aya ngomong ya Allah maotkeun nabi ya Allah maotkeun nabi abeh nu adil sugan oh iya dizawatkeun musibah Allah. Nah artina itulah wali-wali Allah nyaho naon mau bakal terjadi komo Allah di dia yakinkan cemurang ayuhalliza annalloha alimun bihalhal Allah nyaho karena perilaku urang keayaan urang apakah ayuna urang terlapar atau urang kersebeh Allah nyaho. Walau kana tahta sabi'a radina bahkan walaupun aya makhluk Allah di lapisan bumi nu katujuh walaupun aya di lapisan bumi nu katujuh Allah nyaho urang mah ku cacing gekele cacing itu kekuatannya 10 kilo belum salah cacing anu khusus pemburu mayit lain cacing pergi mancing cacing pemburu mayit itu kekuatan ngambuknya 10 kilo jadi lo mulai nupain gitu ya 10 kilo, sampai kemana 10 kilo? Nah, sambo seperti sambo lompat jadi ngejar, seret tempera poe, ya 10 kilo, jalan kemana? Mulai ditanya, itu merahasia Allah walau tahta sabi'a rodina au fi aqsa dunya atau ayah dituntung dunia berarti di masyrik lamun bahasa urang ya, tungtung dunia teh adalah masyrik masyrik maghrib lamun di tataran urang lamun dina kitab jausan sarahna bahwa di luar dunia ayana ku urang dilaksanakan ayah dari dunia awas kade urang mah ayana ayah di alam dunia di alam mulki di luar alam dicicingan kurang ayah deui
di sebelah mas di sebelah maghrib ayah deh alam dihuni makhluk Allah memararakan jubah bodas ibadah terus terusan ibadah cerik ibadah cerik ibadah cerik kan gitu baik pada wayang manena benyahun ayah Nabi Adam diutus ku Allah ayah Nabi Nuh diutus ku Allah sampai Nabi Muhammad tenyahun matahari sebulan sekali muter salah mah muterna ke daerah dinya ayah diterangkan di nasarah kitab jausah disingkuring ke penting tas mutolaah eta sehingga anu maca hirjul jausah bakal diberi pahala eta. Ketika cerik ditanya ku Allah kunaon anjeun cerik padahal can bernama sia ya Allah ya Rabb aku takut dengan siksamu aku takut ketika engkau bendu kepada aku tidak akan marah dan aku tidak akan menyiksa kepada Allah. Nah sehingga Jibril nyarios kepada Muhammad umat mana lawan maca hirjul jausah bakal diberi pahala itu bahkan moro-moro dibaca hirjul jausah dibawa bae selamat urang dibawa doang kitab hirjul jausah dibawa urang ka mana bae dengan syarat di imah boga wudu dibawa ka mana bae insyaallah selamat moal terah kuna naon ya Allah ya Rabb sampai ieu mah langsung dijajati Allah lewat malaikat Jibril di Jibril diberikan ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibaca setengah jam ngaranna kitab hirjul jausah tanya kitab berapa letik kitab berapa jadi kitab hirjul jausah anu pernah nginjel mungkin nyaho nah baru ke anak pernah nginjel jadi kitab hirjul jausah jeng sarah naya jadi penjelasan jadi terus 1001 asmaul husna. Dan asmaul husna kan ayo 4000. Anu dikaluarkeun ku Allah 4000, anu tertulis di Al-Qur'an aya 89. Adapun di dieu aya 1000 hiji asmaul husna. Dan jadi walau kana tahta sab'an arabina au fi aqsad dunya atau aya ditungtung dunya. Insyaallah mungkin kapan-kapan kuring diijajahkeun ya. Ya kitab hirjul jausah. Jadi lamun bisa sapoe sakali maca, ikeun usaha ikeun naon bae, lamun teu bisa saminggu sakali, lamun teu bisa sabulan sakali, teu bisa sataun sakali, teu bisa saumur hirup sakali atuh. Ya. Dibaca. Lamun hirjul jausah ditulis di lawan boe mundur seluruh malaikat warek nanya kasih yuna ngan sahan nulis nah heda urang ya itu ke nulis naon boe boe sah boe aing isyar kaya benua ditulis supaya boe ya boe mantap kudu ditulis kuya kupul huwai kupul hu kul huwai kul hu tulis kul hu mantap nulis boga nenek ini ya baca kul hu tiap boe karena ya tali Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tali serat ditalikeun. Qul huwallahu ahad serat ditalikeun. Qul huwallahu ahad serat ditalikeun. Tangke bak jadi tali pocong, tali ieu qul hu. Selamat malaikat sieun nanya lagi. Malaikat nanya. Enggak saya qul hu. Atuh boro-boro eta. Bisa ngabebaskeun hutang qul hu. Masyaallah kan Kanjeng Rasul setiap nyalakeun diundang nyalakeun. Boga hutang teu? Boga hutang, rerewangan bayar heula, rerewangan bayar heula. Nah, suatu saat kabeh teu boga duit, cenah jeung Rasul kuring moal, moal nyalakeun. Sebab eta boga hutang, kuring teu boga duit, cobat teu boga. Teu lila teh Jibril datang. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Salatkeun ayeuna kene. Pan masih boga hutang, geus dibayar langsung. Dibayar tinaon? Manehna usah maca kulhu sapoe 70 kali sehingga loba keneh saldona eta kulhu pake bayar hutang. Ngan sarata kudu geus pare. Lamun hirup keneh mah teu kaci. Urang boga hutang ya ka lurah usir 50.000 begitu mah bro. Allah. Allah sholat impas ka palurah jadi kebogan kuring. Sarata geus pae kitu dah eta dasar takulu eta dasar takulu Allah nyaho naon kabutuh urang masyaallah sampai Kanjeng Rasul ai Kanjeng Rasul ieu cerita we Kanjeng Rasul dina kitab kaifa takunul ghaniyah
bagaimana cara menjadi orang kaya. Kita ayat kitab ya, di sumberi kok gak kitab gak? Kayak kata Ulu Waniyah, karya Uluna Al-Habib Umar Al-Hafiz. Jadi kitab Kaifatakun Nubuwwiyah didinya Kanjeng Rasul asyuk ke masjid, begitu asyuk ke masjid ayah jalmi cembeluk we. Begitu ditaros mang sigana pusing. Aduh, atuh beleh ditulah pusing ya Rasulullah. Kan lain-lain masjid eta, lain warga eta. Lain warga masjid eta. Nah, berarti naon ngaranna? Keur ngadon salat tah tadinya. Arek silaturahim ka Rasul, rumah setempat duit era gitu kan. Akhirnya salat itu ditanya, kenapa ketinggalinnya pusing? Ya Rasul, utang abdi saliput, lamun imah dijual jual kupon game, mau kebayar. Ketanggung Rasul, dah itu diberi wiridan. Oh, baik-baik. Diberi wiridan, cukup. Izzaka khala baitak kul. Assalamualaikum. Wa kul suratul ikhlas marrah. Au salasa marrah. Ketika anjeun asyuka imah katakan salam assalamualaikum warahmatullahi. Lamun di jero imahna aya jalmi. Lamun di jero imahna rubo jalmi atau aya tapi kira-kira moal ngadengeun. Uluk salamna bisa dua rupa. Satu assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin atau assalamualaikum min kibali rabbina. Asyuk baca surat Al-Ikhlas satu kali cukup ke pribadi. Tapi lamun sekeluarga, pan di Arab mah lima tingkatan kabeh anak cucuna kabeh ada. Tapi lamun usaha yang makmur kabeh bacana tilu kali surat Al-Ikhlas lah. Sehingga keluarga kabeh pintar usaha. Akhirnya dibaca terus-terusan. Bacaan terus-terusan. Kan lamun nang warung di imah ribu ya capek. Assalamualaikum. Cepat dikira assalamualaikum. Nah, begitu seret, setahun kemudian makrob lagi. Begitu makrob, ketinggali pusing kene. Ditanya ku Rasul, ahli ente, anu bahala diberi wiridan kan, sumuhun. Ketinggalin aku pusing, sumuhun ya Rasul. Masih jam kebayar, kita ngelain jam kebayar ya Rasul. Kukuring ya duit, dibawa tiap malam cimatu, dibalikin anu, dibalikin anu, tebek-bek duit keribet. Ngos disidok akhir, ngos diberikan, bingung kudu ditanya di mana. Masya Allah, tak eta ringan itu mah puasa teh naon teu asupna jero imah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun aya jelema lamun eueuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin atau assalamu alayna min kibali rabbina cukup. Urang diantek bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asup langkah gen suku katuhu, maka Allah akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Nuka dua, wasamiha itikodu kamali kudroti. Nuka dua, yakinkan kurang kesempurnaan kudrot Allah. Artinya yakinkan kurang kemampuan Allah pasti terjadi. Beda kan? Lamun zaman baheula jeung ayeuna contohnya Haji Janur digerumutan ku 20 urang terigreg disimpuring nyaksian ya udah 18 urang da pinter main etana ya belum tentu ayeuna walaupun aya sesa-sesana kan baheula mah gagah keneh ayeuna geus sogot kan kitu meureun nya walaupun bisa tapi belum tentu. Nah artinya Allah tidak terbatas oleh waktu. Kamal kudrati, kapanpun kekuasaan Allah itu ada. Beda jeung manusia. Manusia mah ketika urang boga baking tuh begitu ditanda-tanda ditu ih, urang ieu mah lumpuh, teu bisa nanaon. Tuh, ya. Kamal kudrati. Nah, hal ieu Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ngadeus ka Allah dan Nabi Ibrahim keur ngaji kita nyaritakeun hirup jeung mati urang ku Allah. Hirupna urang ku Allah, paehna urang ku Allah, geus paeh dihirup ku Allah.
aya nu nanya, wahai Ibrahim, kumaha cara Allah ngahirupkeun? Jeung Nabi Ibrahim, waduh, ieu pertanyaan riweuh urusanna. Akhirna geus lamun maneh kitu urang nanya langsung ka Allah. Atuh Nabi ngaranana ge. Kitu serat qala Ibrahim ya Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta? Ya Rabb, bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Cek Allah, awalam tu'min, apa anjir ta'iman tentang masalah bangkitna setelah mati? Bala, ya, kami yakin, walakin litat ma'inna kolbi, cuman untuk meyakini hatiku supaya mantap dan jamaah supaya mantap. Cek Allah, khus arba'at at-tayyir. Lamun gitu, copot di Al-Qur'an, copot opat manuk yang berbeda, manuk bunuhun ya, lamun di urang mah belekok terus naon deui cocodot terus belekok bunuhun terus cepati lah cek Allah Ibrahim ieu manuk pisahkeun cacak masing-masing dicacak cacak ayeuna hijikeun di wadah. Begitu dihijikan di wadahku Nabi Ibrahim. Sebesar dihijikan di wadah Ibrahim, wadahan opat mangkok. Huj ala arba'ati jabal. Sebesar itu dok. Jadi tenden di opat mangkok, mesti aduk. Tenden di gunung, opat gunung. Itu tenden di opat gunung, gerok gendai kemana. Digerokkan, bodoh, belekok, nganuk lo opat digerokkan. Datang tadinya tinggal Ibrahim di mangkok geus eueuh. Itulah cara Allah menghidupkan yang mati. Jadi Allah kawasa. Makanya ketika ayat terjadi keributan umat Islam jeung kaum Nasrani, cek Nasrani Nabi anjeun teu bisa ngahudangkeun manoh. Nabi kuring mah yeuh, Nabi Isa bisa ngahudangkeun upae. Tapi Muhammad tak bisa. Keribut-ribut gitu, lewatlah Tuan Syabdul Qadir Jailani. Begitu lewat Tuan Syabdul Qadir Jailani, dia ayat di kitab Jauhurun Nafisah, halaman 17, 18, 19. Begitu serat, cek Tuan Syabdul Qadir Jailani, ya ribut naon. Ya Tuan Syabdul Qadir, Nabi Isa saurna leuwih mulia ti jamati Nabi Muhammad. Bisa ngahidupkeun maut, sedangkan Nabi Muhammad can pernah. Kadieu maneh. Kuring lain nabi, si Qadir ieu mah. Si Qadir lain nabi, si Qadir. Kumaha carana ngahidupkeun Nabi Isa kana bae? Tibang kum biiznillah. Aye kadieu maneh. Boga dulur di mana nu bae? Di anu terus dibawa ke kuburanna. Ieu dulur kuring. Tukang naon ieu dulur maneh? Biasana pasoknya ini di organ tunggal. Akhirna ya fulan kum biizni rabbi. Kata kuburan teh goyang, blub belah kuburan langsung hudang nyanyi di luar kuburan. Nyanyi di luar kuburan. Dibang make kum biizni rabbi. Bisi urang hayang datang ke kuburan kum biizni rabbi. Insyaallah sampai dua urang kuala hudang. Sebab itu bagus dengan Allah kumbini robih teh kumbini robih langsung udah ia dudukkan kekawasaan Allah subhanallah udang langsung dirinya langsung umat Nasrani langsung sujud Tuan Syabdul Qadir Jailani langsung asuh Islam jampek nasarua ngan usikna ayah afiyahna urang mati bang sehat doang lu afiyahna tuh jampenya sarwa ngan hatekna nu beda hasilna beda padahal wiridan pikeun nganyahukeun kesempurnaan kudrat Allah cukup kuasa sapoe ieu kan pikeun sebenarnya mah ieu teh paragi nyieun duit di hadapan sajadah nyieun duit di hadapan sajadah ngan ukuran dosa urang aya eueuh kitu tah jadi cukup
sapoe urang puasa nanti subuh sampai maghrib kecuali di waktu salat wiridan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mulai mandi sampai maghrib mandi sampai sana beres sholat isya baca sallallahu alaihi Muhammad dari beres sholat isya seret diambar sejadah di luhur sejadah itu maca ya latif 16.640 Ya latif sejam 16.640 kan sejam Ya latif beres ya latif baca al-insyirah 129 Alam nasyara Allah asyadu wa ta'ala al-insyirah 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 pada yang punya duit tapi belum mahirin ngomong nyengir aduh karena riwah yang terus Alam nasyara Allah asyadu dua doa kami zrok 128 beres alam nasr 128 baca Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz 128 terus sakit unggul ngadoa Gusti simpala takbir jana pun sajadah entah sholat subuh angkat sajadah lamun milik kurang berarti duit baltak di hadapan sajadah lamun can ngaso sepoe dua poe lakukan deh terus sampai iraha ayatna. Tapi lamun wali atau nggak karak sekali ya langsung baratan duit. Gitu, ya. Kan orang makan begitu kerwiridan diberi duit nggak ini wow. Kira-kira diberi duit ya. Terus encan diberi ke. Lamun lomba marek mari pakai rompi. Kerwiridan ini nggak bisa cabrak, eh. Cerawat deh siapa? Encana naon geus mikiran ka dinya. Terus encana geus ngebel langsung. Harga pajero bara duit. Jadi geus mikiran nanya ka harga pajero bara duit. Aduh ya Allah. Itu. Ieu keur nudukeun sifat kamalna, kudratna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Sulaiman hayang nandingan, ya Allah ya Rabb. Dibere duit ku Gusti, dibere kabeungharan ku Gusti, terus abdi hayang ngajamu laut nu aya di laut. Cek Allah moal buat ya. Moal sakilang beungar ge moal buat. Gusti ieu mah hayang saminggu bae ngajajal. Duit kuring loba Gusti. Jalan tuh kayak gitu mah kakarat ke sampai waktu duha ampun Gusti bae aku kuring ya. Jadi kudrat Allah. Dua, muka tilu. Wa ayyu halidza wa salisa ayyu halidza an amrazza wa isahi wa isya. Nomor katilu supaya sampai kalima ya, setik deui. Nomor katilu Allah bersih dina sifat poho. Sifat poho teh sifat poho sifat nisyan. Artinya ketika memang kurang bakal diberi ku Allah pasti diberi. Pasti diberi. Sedangkan Al-Qur'ana wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuq wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Nah, Nabi Sulaiman itu di antara mukjizatna bisa nita angin. Jadi lamun angin supaya urang hayang ka mana ya? Hayang ka Pakis. Datang ka Nabi Sulaiman, tolong panggil angin. Bawa ke Pakis numpak angin. Nah Nabi Sulaiman lamun jalan-jalan jeung umatna itu numpak angin 2000 umat Nabi bisa numpak angin. Kos kumaha anginna geus teu kudu dicaritakeun. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman jalan-jalan jeung umatna begitu berjalan terus. Cek Nabi Sulaiman angin ngaran heula. Aya naon Gusti? Eureun turun seret. Si oreng ningali sireum keur lempang di luhur batu. Dina surat An-Naml. Begitu sireum keur lempang di luhur batu ditaros. Assalamualaikum ya Namlah. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Sulaiman. Mane keur naon ieu sorangan bae? Abdi keur neangan ka
kasat jam dahar abdi. Oh, itu. Naon kedaharan maneh? Ya naon bae? Kumaha lamun korma? Oh, atuh eta mah leuwih nanah korma mah. Kira-kira sabulan bea korma baraha maneh? Ya Nabiullah, cukup hiji korma sabulan. Ayeuna mah kieu ditanggung dahar maneh kuring. Urang mah urang ge bisa eta mah dahar eta nanggungna tetap. Tiwang sabulan hiji korma. Cek Nabi Sulaiman ditanggung ku kuring, ayo dibawa anjeun ku kuring hari ditendeun di hiji tempat yang indah. Siap dibawa ka imahna, ditendeun di hiji tempat katakanna di gelas, ditendeunlah korma. Beitu meunang sabulan dilongok tadinya korma kakarak sabulan. Ditaros ku Nabi Sulaiman, ya siram cenah korma hiji beak ku anjeun sabulan. Kunaon dia sabulan? Kumaha eta sireum lamun Allah nu bere kukuring bakal dibiakeun terna ieu nu mere nu Nabi bisi poho sabulan teu dieu tu sireum mere nu bakal Nabi Sulaiman bisi poho mentak lain saeutik jelema anakna di pesantren waktu ngiriman poho teu ngirim tu ngebel bae mah emang poho ieu ka anak tuh kitu tuh masyaallah teh loba lah kana kitu. Entah Allah dijauhkan tina sebab sahdiwan misyan. Lamun urang mah atuh pabrikna. Umatna al-insan mahalul khotok wanisya. Ngan ulah pake dalil begitu salah. Apa manusia mah tempatna lupa. Gak ditanya manusia tempatna lupa. Sebabnya sedal urang. Balik ngelantin mau sedal bagus. Hah? Itu sedal sah dibawa. Sedal abdi, itu sedal abdi. Masalahnya sedal urang, kuku memang ditempokan mati ur tadi. Sedal batu bagus. Masya Allah, itu kan korban Ustaz Saim dah nyalakan haji. Nah, karena kan depan deh. Sofyan deh. Kan depan kan? Itu Jaya. Sofyan. Sana. Itu Jaya deh. Pusat. Nuh maut. Kan depan. Mau carilah, lu mau carilah kibaran, yo begitu serang nyolatin deh, sendalnya bagus langit. Ya Allah hujan, Allah mayarham. Nomor tahopat yakinkan ke orang Allah wal sulaya janji. Allah mualsulaya jeng janji. Nah, ketika Allah janji, wa maya tawakal Allah fa wa hasbu, yakinkan ke orang Allah pasti bakal nyukupi orang. Dengan dalil hadis kunci, ya dunya uhdumi man khadaman. Hei dunya, ladenan kumane jelema anu ngaladenan kahuri. Ya Allah, boro-boro Allah balik deui tadi. Yukhliqul mi'ad, para wali-wali Allah bae. Geus janji sajalma nu datang ka kuring carana kieu bakal dicumponan. Mantak setiap panjarahan itu aya carana. Setiap jarah ka dieu carana kieu, jarah ka dieu carana kieu, jarah ka dieu carana kieu. Aya carana masing-masing. Ya wali, urang mah ulah jauh-jauh wali di Kabupaten Karawang kan pertama datang aya tilu nya. Hiji Syekh Hasanuddin atau Syekh Guro anu datang tahun 1314 ya. 1314 Masehi. Syekh Guro, kemudian Syekh Idofi, kemudian Syekh Abdul Rahman. Aya tilu wali Allah anu datang. Duka datangna langsung ke Karawang. Duka memang terdampar di Pelabuhan Karawang, Syekh Guro atau Syekh Hasanuddin, kemudian Syekh Idofi, kemudian Syekh Abdul Rahman. Nah, Syekh Abdul Rahman mah cicing terus di masjid ke mana-mana. Ieu tiluan kan bingung kudu ka mana abdi cicing. Dijamulah, kusaha dijamuna ku Ibu Dewi. Tah, urang ceritakeun we saeutik da orang Karawang. Dijamu ku Abdul Dewi, Ibu Dewi kebenaran lain orang Islam. Jadi dijamu ku Ibu Dewi, maka mundar-mandir nyeun musala ka Ibu Dewi.
Ibu Dewi kadinya kalilaan-kalilaan masuk Islam. Ibu Dewi Syekh Abdul Rahman mantep kemana-mana, Syekh Hidopi sarang Syekh Puro lulung pangan terus-terusan. Nah saking lulung pangan kadinya-kadinya itu Syekh Hidopi begitu ke Cirebon, mak-mak arek di dia weh cicinglah di Gunung Sempung, diganti narana Syekh Datul Kahfi. Tapi Syekh Datul Kahfi itu adalah Syekh Hidopi anu pertama datang ke Karawang. Tuh gitu deh. Ya, terus Syekh Puro, abdi mah di dieu wae. Nah begitu Syekh Puro maot, ikhtilaf kuburanna aya di Cirebon, kuburanna aya di Pulau Batak. Tapi menurut sesengitan anu dilangsung dipraktekkeun ku Abah Habib Lutfi, Habib Lutfi langsung ke Pekalongan, di Pekalongan ke Gubernur, ke Polda, terus antar saya. Seret mungkin ama hadir dirinya. Ini makam Syekh Puro. Batu doang batu. Ini makam Syekh Puro. Langsung dibangun, yaitu gigiren makam Syekh Abdul Rahman ayah di Pangimaman Masjid Agung. Wayahna bangun ayeuna keneh. Seketika itu si Lika langsung ngabangun, langsung ngebel ke Jepara, maka disulap Masjid Agung seperti ayeuna. Itu karena Habib Lutfi. Saur Habib Lutfi, Syekh Puro makam yang asli di sini, di sana adalah Patilasan, di sana Patilasan. Kalau ada orang yang tidak percaya, silahkan datang ke saya Pekalongan, nanti ngobrol langsung dengan Syekh Puro. Tuh gitu langsung batu roh. Ya Allah, tak disimpuli langsung kan itu, langsung jarah kan itu. Adapun Ibu Dewi emang makamnya hancur di sisi Gawir teh, hancur wenung ngamean. Begitu wenung ngamean, waktu Silika jadi wakil Pak Haji Ade, jeung Haji Ade hayang istirahat di gawena, embung capek, akhirnya Haji Ade istirahat diteruskeun ku Silika. Silika boga pikiran arek naek, akhirnya Silika jarah ka Ibu Dewi, samesna jarah dibangun makam. Beres dibangun, menang seminggu, mimpi hiji jalmi kadatangan ku Ibu Dewi, yang jadi besok adalah Silika. Tuh gitu wali-wali Allah teh. Jadi la tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim. Syekh Abdul Rahman, khusus ayat di Masjid Agung. Orang balik deui bahwa nomor kaopat Allah teu sulaya jeung janji, termasuk para wali-wali Allah teu sulaya asal urang tepat. Mantak aya di Jawa Barat cuma 3 kiai nu alimen asup ka makam Sunan Gunung Jati. Ditawaran kumaha bae aliman, saya tidak mau. Dipaksa entah ceramah, dipaksa asup ka makam, saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya tidak pantas untuk bertemu dengan Sunan Gunung Jati, sebab Sunan Gunung Jati sering ngobrol jeung Kanjeng Nabi. Makana ieu dikunci, itu kan dikunci kalau di darah. Ieu teh titah ku Gunung Jati, cukup jarah di dieu. Urang mah terus saya ka ditu bari mayar 1.5 juta teh ya. Siga nuhun teh urang mah oprok. Maka cek ulama nu tilu eta, siapapun yang pernah asup ka dina, jangan salahkan nanti di dirina atau di hartana atau di keluargana ada yang hilang salah satunya. Itu tilu-tilu orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Yang terakhir, wa khamisu ayu halizu anna khazainahu la tanqusu abadan. Nu kalima, yakinkan bahwa gudang Allah tidak akan berkurang. Gudang Allah, persediaan Allah moal berkurang. Sebab milik urang, rizki urang 5000 tahun sebelum arwah urang diciptakan geus aya. 5000 tahun sebelum arwah urang aya, geus aya itu. Dicatat ku Allah 5000 tahun. Masya Allah. Lamun hayang ngarobah, urang hayang ngarobah ye. Gusti hayang ngarobah tu nasib. Cukup ngan
doana di malam nisfu Sya'ban. Itulah untuk merubah nasib lamun cek di pemerintah mah nangerana teh. Perubahan anggaran. Nah, tidinya syaratna beres nisfu Sya'ban jangan maksiat terus ibadah sampai lah sampai Lailatul Qadar. Geuning Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar itu penyerahan revisi urang. Nah, ieu anu tadina kitu mantap disebut Lailatul Qadar, malam penentuan takdir seseorang nu dipentak di nisfu Sya'ban. Ayo lah mantas nisfu Sya'ban, ayo terus nyakuyakan. Ya, poho padahal terngasupkan proposal lah. Terngasupkan proposal di nisfu Sya'ban. Engke di ACC jentena adalah di Lailatul Qadar. Malam takdir. Oh iya, robah. Dilaksanakan di bulan Syawal. Gitu lah. Jadi nurutan pemerintah dikadinya ke agama taya. Di bulan Syawal dilaksanakan hasil menang mentak. Ayo orang makan boro-boro mentak diributkan. Bid'ah. Kan riwet. Akhirnya kita ngelaksanakan. Tuh, ya. Berhubung kita ngelaksanakan, ya anggar baik hidup pesek. Hadirin kaum muslimin, jadi terakhir sekali lagi gudang Allah mual kurang contoh ulah lupa-lupalah ulah jauh-jauh di jimat tuh iya kadaran tara berkurang gitu ya ta. Kadaran di jimat tuh tara berkurang atau kalau gudang Allah iya mentan tuh naon itu lawan kopi mah pernah tambah lah SMS kopi menipis sekali-kali lah kopi menipis gitu. Iya mentah tenang tuh, tapi hati kurang ruhayang. Insya Allah seluruh hadir di tempat bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rasulullahi Barik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fath lana sudurana wa yassir lana amrana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma fath lana sudurana wa yassir lana amrana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma fath lana sudurana wa yassir lana amrana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma fath lana sudurana wa yassir lana amrana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma fath lana sudurana wa yassir lana amrana wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma fath Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala Bilai pertanyaan maka di sini ada pertanyaan. Untuk Pak Surya, jangan malam-malam pulang aja. Bukan ngusir, pengertian. 40 poin jadi. Apa kamu? Waduh. Tapi lumayan ada kompo lah jadi terlalu sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.